Halo, ketemu lagi dengan saya, Papa Monik. Kali ini saya ingin meneruskan video saya yang lalu. Setelah saya sudah membahas posisi pertama dan posisi kedua dalam memainkan harmonika, hari ini saya ingin berbagi mengenai posisi ketiga. Posisi ketiga ini dalam sebuah harmonika mempunyai nuansa yang minor. Jadi tangga nadanya adalah tangga nada minor. Hari ini saya akan tetap menggunakan harmonika kunci C. Dan mari kita lihat bersama dan kita telaah bersama tangga nadanya seperti apa. Pada posisi ketiga, root note-nya atau nada dasarnya ada di lubang 4 sedot atau lubang 1 sedot. Dan kalau kita menggunakan harmonika kunci C, maka pada posisi ketiga kita akan bermain dalam nada dasar D. Dalam hal ini D minor, karena tangga nadanya yang terjadi adalah tangga nada minor. Nah, sekarang kita coba dari oktav yang bawah. Kita mulai dari lubang 1 sedot dan tangga nada yang terjadi adalah seperti ini. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu, dimulai dari lubang pertama sedot tanpa bending. Lalu lubang kedua tiup. Lubang kedua sedot bending satu nada. Lubang kedua sedot tanpa bending. Lubang ketiga sedot bending satu nada. Lubang keempat tiup. Dan lubang keempat sedot tanpa bending. Nah, sekarang kita coba di oktav yang tengah, dimulai dari lubang keempat sedot tanpa bending. Yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, kita uraikan satu persatu. Dari lubang keempat sedot tanpa bending, lalu lubang kelima tiup, lubang kelima sedot tanpa bending, lubang keenam tiup, lubang keenam sedot tanpa bending, lubang ketujuh tiup, dan lubang kedelapan sedot tanpa bending. Saya ulangi ya. Nah, sekarang kita masuk di oktav yang atas, dimulai dari lubang 8 sedot tanpa bending. Kita uraikan satu persatu, dimulai dari lubang 8 sedot tanpa bending. Lalu lubang 8 tiup, lubang 9 sedot tanpa bending, lalu lubang 9 tiup, lalu lubang 10 sedot, dan lubang 10 tiup. Nah, jadi kalau kita urutkan dari oktav yang paling bawah sampai ke atas akan berbunyi seperti ini. Posisi 3 terdengar sangat minor, bukan nuansanya? Ya, memang ini tangga nada minor yang dihasilkan. Kemudian untuk penggunaannya akan saya beri sedikit gambaran supaya teman-teman bisa tahu seperti apa posisi 3 ini digunakan dan akan menghasilkan nuansa minor.
baiklah, demikian penjelasan saya mengenai posisi ketiga. Kiranya dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami bagaimana cara menggunakan posisi ketiga ini ketika kita menggunakan harmonika diatonik. Ingat, kalau kita menggunakan harmonika kunci C dan kita bermain dalam posisi ketiga, artinya kita akan memainkan tangga nada, nada dasarnya adalah D, dalam hal ini D minor, karena memang posisi ketiga akan menghasilkan tangga nada yang minor. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kiranya dapat membantu teman-teman semuanya. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Dadah!